warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Ainul Fadilah di channel Mandua Tuban. Kali ini Mandua Tuban mengadakan Expo Kampus yang dilaksanakan di halaman Mandua Tuban dan diikuti oleh 25 perguruan tinggi baik swasta maupun negeri. Berikut informasi selengkapnya. Tuban, 18 Januari 2024. Hari ini, Madrasah Aliyah Negeri 2 Tuban resmi membuka Expo Kampusnya yang bertujuan untuk memperkenalkan inovasi pendidikan terkini. Acara prestisius ini diresmikan oleh Bapak Tasmo, Kepala Madrasah MAN 2 Tuban, dalam sebuah upacara pembukaan yang penuh semangat. Expo Kampus ini menjadi wadah bagi siswa, guru, dan masyarakat umum untuk menjelajahi perkembangan terbaru dalam dunia pendidikan dengan tema mendidik generasi penerus melalui inovasi. Madrasah Aliyah Negeri 2 Tuban berkomitmen untuk melibatkan seluruh komunitas pendidikan dalam upaya menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik. Bapak Tasmo dalam sambutannya menekankan pentingnya Expo Kampus sebagai sarana untuk membangun kolaborasi antara pihak madrasah, industri, dan masyarakat. Ia berharap bahwa melalui pertukaran ide dan informasi di acara ini, pendidikan di MAN 2 Tuban dapat terus berkembang sesuai dengan tuntunan zaman. Berbagai kegiatan menarik seperti talk show dan pameran inovasi pendidikan akan dilaksanakan selama Expo Kampus berlangsung. Diharapkan acara ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi kelas 12 dan semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan serta meningkatkan kualitas pembelajaran di MAN 2 Tuban. Pemirsa, tadi merupakan sekelas info mengenai Expo yang diadakan hari ini di MAN 2 Tuban. Saya Ainul Fadilah pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel MAN 2 Tuban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.